Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah bi taatihi wa taati rasulihi wa bimtisali awamirihi wa jtinabi an jami'i nawahi wa bittiba sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin radhiyallahu anhum. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kita masih mendapatkan karunia-Nya, nikmat dan rahmat-Nya, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim hamba Allah. Bila udhrin, kalau tidak ada udhur, kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita, yaitu mengikuti dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kita diberi kelonggaran dan kemudahan untuk melangkah dengan kaki kita menuju majelis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu fil majalis, jadi berlonggar-longgarlah kalian, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis. Kayak majelis syura, majelis permusyawaratan, musyawarah di antara kita kaum muslimin, atau majelis-majelis ilmu, atau majelis-majelis yang di situ ada nilai kebaikan-kebaikan. Tafasahu, supaya kita ini longgar. Yafsahillah, maka Allah akan memberikan kelapangan atau kelonggaran. Nah, itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita bermajelis itu adalah li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Nah, supaya kita dinaungi hidup kita itu dengan ilmu. Supaya kita tidak salah jalan. Agar kita ini yakin amal-amal ibadah kita itu berdasarkan ilmu. Dan itulah nanti yang akan mendatangkan keuntungan, kebahagiaan untuk kita. Waktu kita hidup, kita mendapatkan pengetahuan, pengetahuan dalam persoalan dinul Islam. Kemudian ketika kita sudah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ada bekal. Paling tidak ilmu yang kita pelajari yang mendatangkan manfaat kepada kita itu akan menyertai kita, akan menjadi kebaikan bagi kita sampai nanti menghadap kepada Allah di yaumil kiamah, pada hari kiamat. Idza matal insan ing qata'a amaluhu illa min salas. Tiap orang, tiap manusia itu kalau sudah jatah hidupnya habis. Artinya is dead, meninggal dunia. Ya. Itu semua amal-amal soleh dan kebaikannya itu terputus, jadi terhalangi mendapatkan manfaat kebaikan. Illa min salasin, kecuali tiga amalan. Nah, amalan ini akan menyertai terus walaupun
kita sudah meninggal dunia, dikubur, apalagi nanti ketika berada di hari kiamat, yaitu shadaqatun jariyatun, yang pertama, au ilmun yuntafa'u bihi, yang kedua, yang ketiga, au waladun sholihun yada'ulah, kita punya anak soleh mendoakan kepada kita, berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya. Tiga amalan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan terus menerus mengalir kebaikan-kebaikannya. Maka salah satunya kita ambil peluang itu, kita thalabul ilmi, kita belajar ilmu dinul Islam ini supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Demikian juga dengan ilmu, dengan kita mempelajari dinul Islam melalui sumbernya, kita itu harus menjadi orang yang yakin, menjadi orang yang beriman penuh dengan keyakinan terhadap apa saja yang datang kepada kita minan nasiha wal mau'idah, dari nasihat-nasihat dan mau'idah yang jelas. Nasihatnya, mau'idahnya itu jelas datangnya, dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada keyakinan bertambahnya ilmu disampaikan kepada kita itu menambah keyakinan kita, mempertebal keyakinan kita, bertambah mantap keyakinan kita, sehingga ketika kita beramal itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan iman. Sama orang kalau tidak punya ilmu hanya menurut persangkaan, lumrah, kenapa tidak ke masjid, lumrah karena hujan, kan begitu, lumrah karena hujan, hujan deras. Padahal menurut ilmunya hujan itu min ahadi al-udhr, salah satu dari udhr, salah satu daripada alasan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Nah kalau kita mengetahui ilmunya, ada hujan, muadzinnya juga berilmu, yang memakmurkan masjidnya juga berilmu, maka seruannya tidak atau bukan hayya ala sholah, tapi seruannya adalah sholatu firrihal. Atau kalau kita pelajari di dalam kitab-kitab hadis itu ada yang mengganti hayya ala sholah itu dengan ala as-sholatu firrika, dua kali. Yang kedua, sholu fi buyutikum. Jadi boleh pilih antara itu. Jadi as-sholatu firrika, as-sholatu firrihal, atau tidak pakai itu tapi sholu fi buyutikum, atau yang kedua azannya itu lengkap, Allahu Akbar sampai Allahu Akbar lengkap, baru kemudian ditambahi ala as-sholatu firrihal dua kali. Ala as-sholatu firrihal itu kalau pakai hayya alas sholah. Jadi ada dua praktek, kita boleh memilih. Pertama, sesudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sholu fi buyutikum dua kali, kemudian hayya alas sholah dan seterusnya sampai takbir. Atau yang kedua,
Hayalah sholat tetap, tidak usah diganti. Sampai selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, begitu. Nah, kemudian ditambahi ala as-salatu firrikal. Nah, itu muadzin yang punya ilmu. Kalau ilmu itu sudah datang kepada kita kaum muslimin, jelas sumbernya, dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara, yang menyampaikan, kenapa kita pakai akal kita, kenapa kita pakai logika, kenapa kita ini ragu-ragu, wong tinggal menjalankan saja kok. Wong syariat itu loh diturunkan oleh Allah untuk diterima, diimani dan diamalkan. Kenapa harus ragu-ragu? Kok enggak biasa Pak Ustadz? Nah makanya dibiasakan. Kalau kita menghidupkan sunnah yang tidak biasa dihidupkan, kita mendapatkan pahala. Kemudian juga pahalanya terus-menerus apa? Berlipat-lipat pahalanya itu. Orang yang menghidupkannya terus-menerus juga kita ini ikut mendapatkan kebaikan-kebaikan pahalanya. Ini hal penting yang perlu untuk kita perhatikan, karena sebagian dari kalangan kita mungkin belum yakin atau ragu-ragu untuk menjalankan sunnah. Orang yang beriman itu kalau sudah datang nasihat, jadi mau'idhatum mir rabbihi, nasihat datang dari Allah, jelas dalilnya Al-Qur'an ataupun hadis, itu beriman kemudian mentaati, mengikuti saja itu. Demikian juga Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mendengarkan atau kita mendapati sesuatu yang menyebabkan kita ini tidak bisa menghadiri majelis-majelis atau panggilan dari Allah, ya itu adalah udzur sholat wajibnya kita di rumah, itu tidak di masjid. Demikian juga yang di masjid, ya, bersama dengan imam disunnahkan untuk apa? Menggabungkan dua waktu sholat karena hujan. Ini tidak hanya karena hujan sebenarnya. Menjamak itu tidak hanya karena hujan. Karena safar ya, karena sakit boleh, kemudian juga karena sesuatu yang sangat emergensi tidak bisa tidak untuk ditunaikan, boleh digabungkan. Karena hujan ya, karena perang atau karena apa? Fi lailatin matirotin. Nah, fi lailatin matirotin baridatin ini. Karena situasi kondisi yang sangat dingin sekali. Jadi sangat dingin, tidak hujan ya. Pokoknya dingin sekali, menyengat. Hawa dinginnya itu boleh itu dijamak. Jadi tidak harus karena hujan. Makanya kita perlu ngaji. Dengan ngaji itu kita harus yakin ada ilmunya, kita amalkan. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ada ilmunya, Nabi yang bilang, sahabat juga mencontohkan. Kenapa kita harus ragu-ragu? Kan sebagian dari kalangan kita, kenapa enggak bisa, enggak hadir hujan? Tapi ketika kenapa tidak dijamak? Lah wong nanti masih ada waktu kok. Nanti masih ada waktu misalnya. Kan bisa nanti sesuai dengan waktunya. Padahal disunahkan untuk menjamak di waktu hujan. Menurut para ulama itu kalau bersama-sama dengan imam di masjid. Masjid menjamaknya bukan di rumah, mantan. Kecuali kalau yang musafir beda lagi. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah pelajaran untuk kita. Jadi kalau kita ini mendapati ilmu jelas sumbernya
Al-Qur'an yang bicara, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sampai datang kepada kita, yang harus kita bangun dalam diri kita itu adalah al-yakin. Yakin. Beriman, yakin, kemudian tidak perlu ragu-ragu. Impun ragu-ragu. Untuk mengamalkan sunnah itu kan enggak perlu untuk ragu-ragu, harus yakin. Lah kalau sudah di jamak atau sudah sholat isya, seperti keadaan hujan, sudah sholat isya bagaimana? Apa nanti perlu sholat lagi? Lah impun sholat, impun. Kan diberi rukhsah untuk menggabungkan atau menjamak dua waktu sholat. Nah kadang-kadang di kalangan kita sebagian itu masih mengedepankan logika, mengedepankan akal. Padahal kita menjalankan dinul Islam itu tidak berdasar akal pikiran, tapi berdasarkan wahyu risalah datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi harus kita bangun prinsip demikian ini, yakin. Apapun beritanya, kalau Allah yang bicara, Rasulullah yang bicara, kita ini tidak boleh ngotak-ngatik. Kalau dohirnya seperti itu, muhkamat sudah, tidak perlu kita takwil-takwilkan ini dengan logika kita, dengan alasan-alasan pikiran kita, tidak. Karena dinul Islam itu tidak berdasarkan akal dan perasaan pikiran, tapi berdasarkan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bicara dalam sebuah hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Jadi belum beriman salah satu di antara kalian, kata Nabi, kecuali kalau sudah hawa nafsunya itu mengikuti syariat ini, mengikuti dinul Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dipandang sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ini adalah prinsip iman kita. Ini adalah akidah. Ini adalah perkara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsipnya, kesimpulannya, kita ini harus yakinlah dengan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tidak perlu kita ini ragu-ragu atau kita ini menggunakan akal logika pikir kita, harus dikalahkan dengan dalil nas. Jadi tidak ada pendapat kalau sudah Al-Qur'an dan sunnah bicara. Tidak ada pendapat. Kalau Qur'an dan sunnah sudah bicara, pendapat itu harus dikalahkan, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala farudduhu ilallahi wa rasuli, supaya mengembalikan semua perkara-perkara atau persoalan kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau ini menjadi prinsip dasar keyakinan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, faqotistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ini adalah prinsip dengan tali yang sangat kuat, berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Nah itu adalah orang-orang yang beriman. Untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan babnya pada waktu pertemuan berikutnya. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.